jari-jarinya dibuka supaya enggak sakit pergelangan tangannya. Oke, sekarang kita bawa pinggulnya ke belakang, coba tapping tulang kakinya. Yes. Sekarang buat lingkaran besar. Telapak tangannya masih genggam di matras. Buat lingkaran besar. Jadi ini akan Anda berasa di bagian pinggul, shoulder dan pergelangan tangan. Buka jari-jarinya lebar. Spread your fingers wide. Oke, kemudian reverse. Tarik nafas, keluarkan nafas. Make a big circle. Oke, kemudian kembali back to your center. Kita persiapkan pergelangan tangannya biar cepat. Bawa fingersnya menghadap ke lututnya. Sama, dibuka jari-jarinya lebar. Sekarang yang Anda lakukan adalah try to move your body forward and back. Gentle ya, jangan pelan-pelan, jangan dipaksa. Pelan-pelan bawa ke depan dan ke belakang. Oke, kita sekarang tambahkan. Just easy cat and cow. Kembali ke center. Oke, dari posisi netral. Tarik nafas, Anda akan turunkan perutnya, buka dadanya. Lihat ke atas. Keluarkan nafas, memasuk dagu ke dada, round your upper back. Dorong punggung atasnya. Dua kali lagi seperti ini, tarik nafas, lower your belly, open your chest. Exhale, change your chest, round your upper back. Once more, inhale, lower your belly, open up your chest. Exhale, bawa masuk dagu ke dada, lower your upper back. Kemudian kembali ke posisi netral. Oke, ini paling susah, buka telapak tangannya. Ya, ini paling susah. Open your hands. Coba make a fist. Coba kesini. Ya, boleh di sini. Kalau ini lebih less. Kalau bisa lurus di sini, it's better close to your knees. Kalau bisa dekat dengan lutut, it's fine. Belakang. Ya, ke belakang. Jangan ke depan. Belum bisa. Ya, enggak apa-apa. Mundur lagi. Terus lagi. Ya. Punggung tangannya ini enggak suara. Ya, enggak apa-apa. Kalau enggak bisa, it's fine. Oke, kemudian release. Now, curl your toes. Buka. Ya, coba duduk di tumit kakinya. Ini juga stretching untuk ankle kaki. This one is really good. Ini kalau ditahan, baru kerasa. Kalau nggak ditahan, nggak kerasa ini. Coba thumbs on the outside. Try to make a circle here. Ya, buat lingkaran. Coba, lihat. Duduk dari sudut kaki, bisa? Ya. Coba gini, jijit. Kalau gini susah, sakit gini kalau gini. Ya. Oke, reverse. Kemudian release your hands. Masih ditahan di situ, coba ya. Yang masih begini, coba duduk lagi ke belakang. Ya, duduk, bisa panjangin punggungnya. Sakit ya? Ya. Tahan sedikit, sekarang tarik nafas, balik tangan ke atas. Kalau udah gak tahan, boleh release ya. Keluarkan nafas, tangan di belakang kepala. Kita mau fokus ke upper back. Tarik nafas, buka dadanya. Exhale, close, chin to your chest. Dua lagi, tarik nafas, open your elbow, look up. Exhale, close your elbow, chin to your chest. Once more, tarik nafas, buka. Exhale, close. Kemudian release, shake your hands. Oke, sekarang flatkan punggung kakinya. Ya. Oh ya, gerakan. Ini bagus ya, yang suka jalan, suka lari, jogging, ini bagus untuk Anda. Memang pertamanya agak, tapi ini lagi yang lebih pedas. Menurut saya ini lebih pedas. Bawa tangannya ke belakang, coba diangkat lututnya. Ya, ini yang paling pedas menurut saya daripada yang tadi. Ya, angkat lututnya, boleh di sini kalau bisa. Yes. Or here. Ya, boleh tangannya taruh di sini. Optionnya lagi, tarik satu lutut aja, satu-satu. Ya, ini yang enak taruh di sini. Kalau bisa angkat dua-duanya lebih baik. Ya, satu lagi. Ini yang mau combat, siapa combat ini? Biar kakinya ini kuat, kasihan ini sama ini tuh jarang di stretching. Oke, kemudian release. Nah, coba gerakan lagi.
atas tumit kaki. Yuk kita tambahkan side bend and twisting. Tarik nafas, benaik tangan ke atas, keluarkan nafas, turunkan tangan kanan, jatuhkan pinggulnya ke kiri. Oke, ini shoulder kanannya relax. Tarik nafas, panjangkan lagi ke sisi kanan, keluarkan nafas, open your chest. Oke, sekarang bawa tangan kirinya ke belakang, tangan kanan di atas lutut kiri. Tambahkan twisting, tarik nafas, panjangkan punggung, exhale lihat ke belakang, ini sampai berasa di pinggul kanannya. Oke, kemudian kembali back to your center, coba kembali gak pakai tangan. Ya, yuk, tarik nafas, benaik tangan ke atas, keluarkan nafas, tangan kiri diturunin, dorong pinggulnya jatuhin ke sisi kanan. Sekali lagi, tarik nafas, panjangin ke sisi kiri, keluarkan nafas, open your chest. Buka lagi dadanya, relaxkan shoulder kirinya. Kemudian, bawa tangan kanan ke belakang, tangan kiri di atas lutut yang kanan. Ya, tarik nafas, panjangin punggung, keluarkan nafas, lihat ke shoulder kanan. Dan pinggulnya satu garis. Tahan sedikit di sini. Raise your core. Pelan-pelan dorong pinggulnya ke atas. Come to your first down dog. Bisa dicek di sini kalau Anda merasa di belakang lututnya enggak nyaman, tekuk aja. Tekuk, fokus ke bagian punggungnya. Coba Anda mau panjangin punggungnya, Anda mau dorong pinggulnya ke atas. Nah, sekarang pelan-pelan kita akan pedal heels-nya, gerakkan pinggulnya. Ya, tidak hanya menggerakkan tumit kakinya, coba pinggulnya juga digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pinggulnya jangan ketinggalan. Oke, kemudian jalankan kakinya step by step ke depan. Micro bend your knees, sekarang grab your opposite elbow. Lututnya ya, protect lututnya, hamstring dan lower back-nya. Sekarang gerakkan sikunya ke kanan dan ke kiri. Tidak ada tension di kepala dan di leher, everything relax. Oke, kemudian pelan-pelan kita lepaskan tangannya, we just roll up, vertebrae and spine. Yang terakhir adalah kepalanya, jangan buru-buru. Tambahkan Surya Namaskar klasik aja. Ini yang really basic. Maju sedikit ke depan. Boleh dibawa kakinya jadi satu atau buka selebar pinggulnya. Tergantung di mana Anda bisa equal pressing your mat. Sekarang tarik nafas, bawa naik tangan ke atas. Sampai di sini, try to open your chest, buka dadanya. If you quite bendy, maybe you can bring your hips slightly forward, open up your chest. Come to your slightly back bend. Exhale, pelan-pelan kita akan turun. Turunkan tangan. Sekarang kita bawa kaki kirinya dulu ke belakang. Drop on your knees. Yeah. This one is just Ardhanasana. Tarik nafas, coba cek kembali. Ankle dan lututnya satu garis. Ankle kaki kanan dan knees one line. Now inhale, lift your chest. Okay, good. Exhale-nya pelan-pelan Anda dorong sedikit ke belakang seperti ini. Gak lurus gak apa-apa, pinggulnya square. Just keep your hips square. Move forward and back. Okay, once more. Forward and back. Okay, sekarang last one. Forward, bawa ke depan. Jaga pinggulnya square ke belakang. If you can straight, try to straight your knees. Kalau bisa straight, even micro bend is fine. Kalau bisa
lurusin. Sekarang tarik nafas, panjangin, exhale, turunkan dadanya. Oke, kemudian kembali rebend, lower your fingertips, inhale, lift your chest. Sekarang taruh tangan, step back ke down dog. Kita akan melakukan Hindu push up. Keep your elbow in. We gonna dive to your cobra. Jadi enggak chaturanga. Boleh lihat dulu. I will show you first. Yeah, for the example. Keep your elbow in. Iya, turun cobra, cobra. Cobra, cobra, keep it low, keep it low. Turun lagi ini. Ya, turun lagi. Kita stay di sini. Coba siku masuk. Kemudian Anda angkat dadanya perlahan. Perut bawah masih nempel, this is cobra. Oke, sekarang turunin kembali. Kita tambahkan astanggasana. Coba taruh chin-nya dan dadanya, kemudian angkat pinggulnya. Kalau berasa susah di sini boleh skip. Kemudian move your hips back to your child pose. Raise your arms. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, diangkat kedua dadanya, baru chair pose. Kemudian, pressing tangannya, crown your toes, angkat kembali ke down dog. Angkat pinggulnya tinggi, that's your down dog. Oke, nice. Sekarang bawa kaki kirinya ke atas, angkat dari glutes-nya. Squarekan pinggulnya, jadi pinggulnya menghadap ke bawah, jangan dibuka. Sekarang tekuk lutut kirinya, buat lingkaran besar, kita mau buka daerah paha dalamnya. Make a big circle. Yes, nice. And reverse, ditepuk aja sambil diputar. Ya, ditepuk, diputar, Bu. Ya, ditepuk dan diputar. Nanti itu jadinya open hips, kalau begitu. Oke, sekarang panjangkan kaki kirinya ke atas. Tarik nafas, panjangkan little bit core. Exhale, bawa ke depan dada. Hug your knees. Dua kali lagi, inhale. Panjangkan ke atas. Exhale, knees to your chest. Hug your knees. Once more, inhale. Panjangkan ke atas. Exhale. Try to step between your hands. One more. Yeah. Okay. Sekarang tarik nafas. Angkat dadanya. Just lift your chest. Exhale-nya pelan-pelan kita dorong seperti kaki yang kanan ke belakang dan ke depan. Anda mau rasakan dulu hips-nya, dorong ke belakang, ke depan. Once more ke belakang, ke depan. Sekarang tahan di belakang, squarekan pinggulnya. Tarik nafas, panjangin punggung, exhale, turunkan dadanya. Oke, kemudian rilis, rebend, taruh tangannya, inhale, lift your chest, exhale-nya kita step kaki yang belakang ke depan, full forward fold, turunkan kepalanya, tetap microbend kalau masih nggak nyaman. Kemudian kuatkan kakinya, tarik nafas, bawa naik tangan ke atas, buka dadanya. Bisa put some slightly back bend, exhale, hands to your heart center. Oke, kali ini kita nggak di lutut. Diangkat biar gak terlalu banyak di lutut. Tarik nafas, bawa naik tangan ke atas. Try to open your chest. You can come to slightly back back. Exhale, turunkan tangan. Sekarang step kaki kanannya ke belakang. Jijit ya, jijit. Jijit, sekarang tarik nafas. Bawa naik tangan ke atas. This is the basic foundation untuk lunges. Tahan dulu di sini. Bernafas panjang, relax. Kita tambahkan sedikit open twist. Buka tangan kiri ke belakang, tangan kanannya ke depan. Tidak lean forward, stay in the center. Oke, sekarang tarik nafas, bawa naik tangan ke atas. Keluarkan nafas, turunkan tangan, frame kaki kirinya. Sekarang coba lurusin ke belakang. Kalau bisa diangkat jari kakinya.
This is deep stretch for your calf muscle, untuk betis, hamstringnya. Tarik nafas, panjangin punggung, exhale, turunkan dadanya. Oke, sekarang taruh tangannya, step kaki kirinya ke belakang. Back to your down dog. Let's try again. Keep your elbow in, kita akan drive to your cobra. Coba, siku masuk. Tarik nafas, lift little bit higher. Perut bawah masih nempel. Exhale, turunkan dadanya, turunkan dagunya, coba diangkat. Travel with your hips. Astaga sana. Okay, let's try again. Move back to your child pose. Yeah, it's okay. Santai aja, pelan-pelan diangkat boleh. Diangkat dulu, baru ke child pose. Oke, kemudian dari capus, pressing tangannya kembali, kemudian angkat pinggulnya tinggi, kembali ke jandok. Oke, yuk kaki kanannya, bawa naik kaki kanannya ke atas. Send your right legs up, try to lift from your boots. Now bend your right knees, buat lingkaran, draw circle with your right knees. Buat lingkaran besar dengan lutut kanannya. Make a big circle. Okay, and reverse. Okay, sekarang strength, panjangkan kaki kanannya ke atas. This is strengthening your core. Sebarkan pinggulnya, tarik nafas, panjangkan, exhale. Knees to your chest, hug your knees. Dua lagi, inhale, panjangkan. Exhale, knees to your chest. Okay, once more, inhale, panjangkan. Exhale-nya, knees to your chest, and then smoothly stop. Step between your hands. Ya, jangan ditaruh. Yo. Kemudian, jijit, kaki belakangnya kuatin. Sekarang, bawa naik tangannya ke atas. Ya, kuatkan lagi, kuatkan paha depannya. Basic dari lunges. Kuatkan juga glutes-nya. Kemudian, buka tangan kanannya ke belakang, tangan kirinya ke depan. Twist. Naik, sekarang pelan-pelan kita kembali, bawa naik tangan ke atas, kemudian turunkan tangan, frame, coba pelan-pelan diluruskan, angkat jari kakinya, try to straight, kalau nggak bisa straight that's fine, tarik nafas, keluarkan nafas, turunkan dadanya. Oke, sekarang step kaki kirinya ke depan, full forward fold. Oke, sekarang tarik nafas, gua naik tangannya ke atas, buka dadanya. Exhale, hands to your heart center. Ya. Bernapas panjang, tangan kiri di dada, tangan kanan di perut, coba bernapas panjang. Oke, satu nafas lagi, tarik nafas. Keluarkan nafas, release. Yuk kita coba standing balance sekarang. Yang basic dulu, standing balance. Sekarang kita mulai dari kaki kiri ya, kaki kanannya pressing ke matras. Angkat lututnya segaris dengan pinggulnya. Sekarang Anda bisa taruh tangannya di depan dada. This one, try to open, tarik nafas, buka ke kiri. Exhale, come back to your center. Dua lagi, inhale, try to open, exhale. Oke, satu lagi, inhale, open, exhale. Oke, kali ini, this one is warrior 3. Bawa kaki kirinya ke belakang, tapi tidak ditaruh. Boleh seperti ini, atau bisa sedikit lebih tinggi, sejajar dengan pinggulnya. Yeah, just keep your balance, that's good. Ya, angkat dadanya. Ya, jadi dadanya jangan putar mundur, mungkin kakinya begini, coba sejajar bisa nggak? Now, taruh kaki yang kiri, spin 45 degree. Bend your front knees.
This one is for their one. Ya, ini kan bagus menghadap cermin semuanya. Coba dicek. Pinggulnya menghadap ke depan, tekuk lutut depannya. Ya. Not too wide. Kalau Anda terlalu wide, this is kakinya untuk warrior 2, untuk open hips. Kalau Anda melakukan ini, ketika Anda melakukan ini sakit. Karena badannya enggak support seperti ini. Harusnya badannya ke sini lebih nyaman untuk kaki seperti ini. Jadi kakinya bawa masuk sedikit supaya Anda bisa bawa pinggulnya menghadap ke depan. Yes. Bend your front knees. Kalau begini agak panas berarti. Ya, ini sedikit ya. Ya. Sekarang boleh tangannya ke atas. Yes, this one is warrior one. Sequence di sini squaring pinggul. Jadi pay attention. This is really really basic foundation. Kalau Anda tidak squaring hips, pertanyaannya apa yang terjadi nanti di sini? Rotasi di sini. Kalau pinggulnya ke sini, kalau ini dilakukan terus-menerus sakit nanti. Bawa ke depan. Oke, dari sini pelan-pelan kita akan bawa tangannya ke belakang, interlace your fingers. Boleh dibuka atau bisa telapak tangan jadi satu. Tergantung. Roll shoulder-nya dulu, tarik nafas. Buka dadanya. Keluarkan nafas, turunkan dadanya di paha atau inner side. Coba rasakan di sini. This one is humble warrior. Namanya sesuai nama ininya. Ini adalah prajurit yang humble. Oke, kemudian release. Buka telapak tangannya, frame kaki yang kanan. Di sini. Pelan-pelan, sama seperti tadi, mirip kayak tadi, coba dilurusin. Kalau this is too much, majukan kaki belakangnya sedikit lebih maju supaya lebih nyaman. If that's this one is too much, bring your feet a little bit forward. Now, tarik nafas, panjangkan punggung. Exhale, turunkan dadanya. Yeah, this one is pyramid. Masih squaring pinggulnya. Okay, kemudian release, angkat kembali dadanya. Sekarang sedikit stretch. Anda akan tekuk lutut depannya. Pelan-pelan Anda bawa tangan kirinya dulu ke depan. Angkat kaki kirinya. Ya, sama kayak tadi, tapi bedanya kita buka tangan kanannya ke atas. So this one is a bit more powerful. Buka dadanya. Oke, sekarang bawa tangannya kembali ke depan dada. Angkat ke warrior 3. Bawa kaki kirinya ke depan. Kita langsung tambahkan eagle. Boleh di sini boleh ya. Opsinya begini atau prepping. Oke, sekarang kaki kiri di atas, tangan kiri di bawah. Full eagle. Turunkan kakinya, turunkan tangannya. This one is for your IV band. Tarik nafas, panjangin punggung. Lihat ke depan, keluarkan nafas. Turunkan kepalanya. Oke, sekarang taruh tangannya. Coba step ke belakang. Kembali ke down dog. Oke, kita coba ya. Bawa badan ke depan. Kali ini just come to your plank. Just come to your plank. Sekarang turunkan lututnya. Oh, ini pelajaran minggu lalu. Siku masuk. Bawa badan ke depan. Bend your elbow. Close your ribcage. And then come back up. Ya, pelan-pelan dulu. Jangan taruh dulu. Once more. Tarik nafas. Bawa badan ke depan. Elbow in. Sekarang turun pelan-pelan. Yeah. Hands on the bottom of your ribcage. Tarik nafas. Dadanya, back to your cobra. Keluarkan nafas. Kali ini cuma dorong kembali ke down dog. Angkat punggungnya tinggi. Bernafas panjang. Oke, sekarang jalankan kakinya step by step ke depan. Oke, kuatkan kakinya. Sekarang tarik nafas. Boleh tangan ke atas. Buka dadanya. Exhale, hands your heart center. Oke, yuk kaki kanannya lagi. Boleh shake dulu. Yang mau minum
silakan. Yang minum dulu. Panas juga ya ternyata. Tadi baru masuk dingin. Sejajar, tangan kiri, tangan kanan sama.
sini ya. Stay in the center. Oke, sekarang buka tangan yang di depan. Tarik nafas, bawa ke belakang. Ini adalah reverse. Coba Anda rasakan bagian samping tubuhnya. Kemudian Anda akan taruh siku yang kanan di atas paha kanan. This is Parsakonasana. Bawa tangan kirinya ke atas. Side angle. Ya, tahan dulu di sini. Parsakonasana. Oke, sekarang taruh tangannya di sisi kiri. Di sini, menghadap sisi kiri. Bawa kakinya juga menghadap ke sisi kiri. Fold your toes. Saya akan sedikit mundur dikit ya. Oke, sekarang tarik nafas, panjangin punggung, lihat ke depan. Keluarkan nafas yang bisa turunkan sikunya. Oke, kemudian kita kembali, tarik nafas. Lihat ke depan. Keluarkan nafas. Sekarang taruh tangannya one line dengan kakinya. Bisa enggak? Sikunya masuk. Sekarang turunkan crown of your head-nya. Kalau Anda mau coba tripod, turunkan crown of your head. Kemudian Anda bisa angkat kakinya. This one. Oh, muntah ya. Jangan lupa yang kanan belum dicuci.
Coba sama, hands from your hips. Hands from your hips. Ini biasa kata-kata yang banyak dipakai di body part. Nih, bawa pinggulnya ke belakang. Oke, bawa naik tangannya ke atas. Sinking down your hips, kalau bisa turun lagi. Step kaki kanannya ke belakang. Warrior 2, buka lagi. Coba di adjust. Bend your front knees, buka kaki belakangnya. Warrior 2. Badannya masih menghadap ke kanan ya, jangan lean ke depan. Masih menghadap ke kanan. Sekarang buka tangan kirinya, bawa ke belakang. Reverse. Oke, sekarang taruh siku kiri di atas paha kiri. Tangan kanannya naik ke atas. Yuk, sekarang kembali turunkan tangannya. Oke, sekarang menghadap ke sisi kanan. Yang tadi belum coba, silakan tarik nafas, panjangin. Di sini dulu, belajar dulu, keluarkan nafas. Coba turunkan sikunya, coba rasain dulu. Oke, sekarang tarik nafas, panjangin punggung, lihat ke depan. Ya, keluarkan nafas. Sekarang dicoba yang tadi, bawa tangan. One leg, flip your heels di sini, turunin crown of your head-nya. Kemudian otomatis ini akan terangkat. Yeah.
Jadi kalau mau hesen di ruangan sebentar saya nyari juga. Ayo, nggak bisa. Turunin kepalanya bisa nggak kira-kira? Oke, sekarang angkat kakinya. Kuatin tangannya, tangannya nggak kuat ini. Tangannya. Ya fleksibelnya udah dapat. Kurang kuatin tangan, tangannya. Jadi begitu diangkat langsung ini tangannya. Ininya harus kuatin tricepnya. Ini kalau repot anak-anak body pump yang biasa ini pasti bisa ngangkatnya anak body pump. Nah, tapi jangan atasnya. Anak body pump. Parah ini parah. Ini anak body pump nggak bisa. Ya, tapi harus pakai tricep. Benerin dulu, kayak misalnya tricepnya. Ketika anda melakukan tricep, tricep extensionnya apa masih begini ya? Loh, ini basic dari kita melakukan sirsasana loh ya, asisten. Nih, nggak bisa lanjut sih malah ini. Nah, ini kalau kebuka, ini nggak kena tricep. Harus ini masuk. Nah, ini sama sirsasana kita kan tahu kayak ini. Ya kan? Coba sirsasana sama. Iya. Sama. Sirsasana tinggal tangannya di belakang seperti ini. Jadi benerin dulu, karena pose-pose yang memang kita sudah biasa pakai di bawah, di atas, coba maksimalkan. Anda akan bisa lihat dampaknya nanti di yoga. Anda akan stay up di yoga yang langsung. Kalau stay lebih baik kalau Anda orang yang basic. Waduh, ini bagus ya untuk
tinggal. Tangan, tangan yang gak kuat ya. Tangan harus kuat ya. Iya. Tangan gak kuat ya. Kita mah gak kuat. Anak body pump semangat. Kita bukan anak pump, kita anak makan. Anak baso. Anak mie ayam gitu. Your knees.